Selamat datang di video pertama kita. Hari ini kita akan membuat Indomie tek-tek. Ada yang perlu kita siapkan, ada 2 bungkus Indomie, terserah rasa ayam spesial atau rasa kari atau terserah. Dan juga telur 2 butir dan daun kol serta daun bawang. Ya, kita mulai saja prosesnya. Ini adalah video pertama kita di channel Taruna TV. Ya, setelah mengiris daun kol, kita iris daun bawangnya. Dan daun bawang ini tergantung selera, mau lebih banyak atau lebih sedikit, jadi terserah dari ini. Lalu selanjutnya kita iris bawang merah. Bawang merah juga terserah selera ya, bisa lebih banyak atau lebih sedikit, tapi kita lebih terserah berapa siung, tapi lebih banyak juga lebih enak. Setelah itu kita iris tomat. Setelah itu kita masukkan minyak sayur ya secukupnya, dan kita mulai panaskan. Tunggu sebentar. Dan setelah minyak sayur panas, kita masukkan bawang. Kita oseng-oseng sebentar. Setelah itu kita mulai memasukkan 2 buah telur. Lalu kita masukkan air. Ya. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah kita masukkan mendidih, kita udah memasukkan bumbu Indomie tadi seperti minyak dan bumbu-bumbu Indomie lainnya, dan kita aduk. Dan setelah itu kita mulai masukkan Indomie. Potong-potong menjadi 2 bagian dan ditunggu sampai minyak matang, sedikit matang lah lebih tepat. Setelah mie setengah matang, kita masukkan beberapa sayuran yang sudah kita potong-potong dari awal, seperti kol, daun bawang, dan tomat. Lalu kita aduk. Kita tunggu sampai minyak matang. Selagi kita juga
Aduh. Setelah mendengar itu, kita masukkan saus tomat. 2 saset lah. Jangan terlalu banyak. Dan kita mulai aduk lagi. Mulai matang, kita mulai masukkan ke mangkok yang tersedia. Dan Indomie tahtek kita sudah jadi. Dan mulai kita nikmati. Dan jangan lupa, selamat mencoba.